Ini salah satu dekorasi Halloween pertama aku, guys. Bali, come on. Ayo jalan. Sekarang pertengahan bulan Oktober, musim gugur. Tapi cuacanya di San Diego masih anget gitu kalau siang. Tapi kalau malam udah mulai semriwing gitu, guys. Udah mau masuk musim dingin kan soalnya. Jadi Oktober itu adalah musimnya Halloween. Halloween nanti tanggal 31 Oktober. Terus musimnya labu juga. Jadi labu di mana-mana kalau bulan Oktober itu. Jadi sekarang masih pertengahan Oktober, tapi udah banyak yang pasang dekorasi Halloween gitu. Jadi sekarang aku mau ajak kalian jalan-jalan di sekitar rumah aku. Kita lihat-lihat dekorasi-dekorasi Halloween tetangga-tetangga aku ya. Ada yang sampai heboh banget gitu, guys, dekorasinya itu. Biasanya tuh yang punya anak-anak gitu ya, yang dekorasinya heboh-heboh gitu, karena kan anak-anak kan suka dekorasi-dekorasi yang heboh gitu kan. Nah, ini salah satunya tuh kuburan di halaman depan. Another mini graveyard. Laba-laba raksasa. Ini serem sih ini. Kayak kantong penuh dengan anak laba-laba. Ada laba-laba raksasa. Ini ada kuburan lagi, guys. Sama kelelawar bergantungan tuh. Jadi orang sini tuh kebanyakan ya dekorasinya itu kalau nggak kuburan, terus ini jack-o'-lantern, labu yang di carve itu, terus sama laba-laba, guys. Jadi laba-laba itu dianggap sebagai makhluk yang sangat menakutkan di Amerika. Dulu waktu tinggal di Indonesia, aku tuh nggak begitu takut loh sama laba-laba. Aku nggak menganggap laba-laba itu serem gitu loh. Sampai aku pindah ke sini, ternyata di sini semua orang takut sama laba-laba. So, akhirnya aku ikut takut juga gitu. Kalau dulu di Indonesia aku nganggapnya laba-laba itu biasa, lebih serem tikus kali ya kalau aku. Bali ini seenaknya ya. Dia berhenti seenaknya, jalan seenaknya. Bali, ayo jalan. Duduk lagi kamu. Bali. Come on, let's go. Let's go. Fast forward ke tanggal 30 Oktober. Jadi hari ini tanggal 30 Oktober, besok Halloween. Tapi hari ini aku mau pergi ke acara Halloween, tapi khusus anjing. Lucu gak sih? Jadi ini adalah pertama kalinya, karena aku barusan punya anjing kan, yang Halloween tahun lalu kan aku belum punya anjing. Jadi sekarang aku punya anjing, aku mau bawa anjing aku, Bali, ke acara Halloween khusus anjing ini. Acaranya di dog park, di taman khusus anjing gitu, guys. Dan aku sudah pakein dia kostum gitu. Jadi nanti yang datang itu of course anjing-anjing, dan mereka bakalan pakai kostum gitu. Kebayang gak sih lucunya? Hi Bali, do you like your costume? No? Yeah, she hates it. Jadi ini kostumnya itu kayak kostum apa ya, kayak kelelawar gitu loh, guys. Tuh, ini ada apa? Ada wings-nya gitu di atas punggungnya. Terus ini ada hoodie-nya gitu. Cuman dia nggak mau pakai hoodie-nya karena risih kayaknya dia kalau pakai hoodie-nya. You look so cute. Hello, my little bat. You little baby bat. Okay, you want treat? Hold on, I'll get you some treat. Good girl. Good girl. Jadi Halloween tahun ini aku nggak dekor, guys, karena besok pas malam Halloween itu aku sama Ricky nggak ada di rumah.
kita mau keliling ke tempat-tempat berhantu di kota San Diego. Jadi kita gak akan bagi-bagi permen, makanya kita gak dekor. Oke, sekarang aku sama Bali. Where are you, Bali? There she is. Aku mau bawa Bali ke taman. Yuk. You ready? You ready, Bali? Bali. Duh, semangat banget ya. Come on. Hi. Okay, Bali. Okay. Come on. Oh, everybody's leaving. So cute. All right. It's a very cute outfit. Thank you. You guys want to play? Go, go play, Bali. What's his name? Bali. Bali. What's her name? Paisley. Paisley. Hi, how old? She's about a year. Okay, she's only like 11 months, so. Oh, they're puppies. Go play. Bali, go play. Go play! Hey, hey, you're so cute! Look at your costume! Oh my gosh, look at this! Ternyata kita telat guys datangnya, jadi udah agak sepi. Tadi lebih ramai kata orang-orang. Tinggal segelintir orang aja di sini. Ah, jadi sedih deh ketinggalan pestanya. Happy Halloween! Are you sleepy? Are you sleepy, buddy?